update terbaru mengenai Galaskai Andriansyah terkini, tepatnya pada tanggal 28 Juli 2022. Tak biasanya, pada malam hari kemarin, Galaskai terlihat lebih ceria dan sangat senang sekali. Mengapa? Karena sopir dari Fuji yang bernama Unggul menemani dan menggendong Galaskai untuk melihat-lihat kucing dari Fadli Faisal yang bernama Lucy di kandangnya. Mereka juga mengobrol, bersenda gurau, bercanda bersama. Berikut ini adalah video lengkapnya. Coba lagi deh. Mama, coba. Kasih tau lagi. Ya, meces dia. Mana sih memenya? Memenya mana? Memeng lagi makan. Iya. Tak hanya Unggul yang menemani Galaskai untuk melihat-lihat kucing milik Fadli Faisal yang bernama Lucy di kandangnya, namun sang bibi dari Galaskai yang bernama Fujianti Utami Putri yang kerap dipanggil oleh Gala dengan sebutan Uti juga menemani Galaskai untuk melihat kucing tersebut. Dan ada momen yang sangat lucu serta menggemaskan, namun sangat kocak. Ketika Galaskai menyebut Lucy, Fuji pun mengambil Lucy dan mengarahkan ke Galaskai. Galaskai pun takut. Berikut ini adalah reaksi lucunya. Mari kita ledekin memang ya. Ledekin. Gak, ledekin. Memang. Satu. Ledekin memang ya. Satu, dua, tiga. Oh enggak. Memeng. Acuh, acuh. Memeng masuk. Lagi masuk. Nih. Uci. Lucy nih. Nih, memengnya nih. Aku. Kan tadi kamu yang minta. Ini memeng masuk dulu ya memengnya. Nah. Dah. Dah tuh, memengnya di dalam loh. Dah ya. Ayo, mari kita masuk. Mari kita masuk. Pada malam hari kemarin, tak biasanya, Galaskai terlihat sangat ceria dan sangat senang sekali. Ia pun tak henti-hentinya tertawa dan tersenyum. Karena orang-orang yang berada di lingkungan keluarga Haji Faisal selalu menemani Galaskai bermain, bersenda gurau, bercanda bersama. Sehingga membuat Galaskai tidak merasakan kesepian. Dan ada momen yang sangat lucu serta menggemaskan, yang biasanya Galaskai berani kepada Lucy, yaitu kucing milik Fadli Faisal, namun kali ini ia merasa ketakutan ketika Fuji mengambil dan mengarahkan Lucy kepada Galaskai. Gala pun langsung membalikkan badannya dan merengek ketakutan.